kita mau mendengarkan, mau menghayati, masuk ke hati kita semua, guru kita semua. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, K. Haji Muammar Zainul Ashiqin yang sudah menghiasi masa-masa kecil kami. Masa-masa kecil kami, telinga kami tidak dirusak dengan lagu-lagu maksiat. Telinga kami diisi dengan suara beliau. Di saat kami main-main, pergi ke sawah, pakaian kami kotor, kami pulang ke rumah, masih terbayang ibu menyuruh kami mandi untuk segera pergi ke surau, ke langgar, ke musola, karena mendengar suara beliau. Ketika duduk dengan beliau, mendengarkan lantunan suara beliau, memori kita kembali ke kampung halaman. Saya pejamkan mata, saya ingat ibu saya ingat tempat saya ngaji, saya ingat surau tempat saya. Tidak pernah terpikir saat itu, 30 tahun yang lalu. Tidak pernah ada dalam pikiran saya akan ketemu dengan orang yang punya suara yang di atas menara masjid kampung saya ini. Allah menakdirkan kami ketemu di Pulau Madura. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Hari ini saya tidak mendengar suaranya dari mikrofon. Saya tidak mendengar suaranya ketika saya di Mesir dari Idza'atul Quranil Karim, malam Idul Fitri saat kami sedang haru biru rindu dengan keluarga. Suaranya menghibur kami. Idza'atul Quranil Karim minal Qahirah. Sanastami'u ila ma tayassara minal Quranil Azim alladhi sayatluha Al-Qari Al-Mashhur dari Indonesia, Al-Sheikh Muammar Zainul Ashiqin. Hari ini kami tidak mendengar dari radio, hari ini kita tidak mendengar dari suara mikrofon, hari ini kita tidak mendengar dari kaset, kita mendengarkan langsung. Waliyat Tafadol Masku. Salatullah Salamullah ala salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi antal habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad.